Setelah 6 bulan di launching, aplikasi Surat Keterangan Kehilangan Online Polresta Bandung atau SIKASEP Polresta Bandung mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Aplikasi yang dapat diunduh melalui smartphone tersebut juga mendapatkan rating penilaian hingga 4,4 atau dalam kategori baik. Aplikasi Surat Kehilangan Online Polresta Bandung atau SIKASEP menuai respon positif dari masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat pun terlihat sangat terbantu dengan adanya aplikasi SIKASEP tersebut. Terbukti ada 1.334 yang telah mengunduh. Dengan adanya aplikasi SIKASEP, para pemohon surat kehilangan seperti ATM, ijazah tidak perlu lagi datang ke Mapolresta Bandung. Masyarakat bisa langsung mengunduh aplikasi SIKASEP untuk memverifikasi data sang pemohon. Lalu ketika sudah terverifikasi, maka data tersebut bisa langsung di-print di rumah atau di sekitar rumah. Menginformasikan kepada warga masyarakat terkait dengan aplikasi yang di-launching oleh Polresta Bandung pada bulan September 2022 lalu. Adapun aplikasinya adalah judulnya SIKASEP Polresta Bandung, singkatan daripada Surat Keterangan Kehilangan Online SPKT Polresta Bandung, sehingga masyarakat yang kehilangan surat-surat ini tidak perlu lagi harus hadir ke Polresta Bandung, namun cukup mengunduh SIKASEP Polresta Bandung, kemudian mengisi form keterangan-keterangan apa saja yang hilang, kemudian dikirim ke Polresta Bandung dan diverifikasi oleh Polresta Bandung dan dikirim kembali kepada yang bersangkutan dalam bentuk PDF, sehingga pemohon dalam hal ini masyarakat yang membuat laporan kehilangan ini bisa langsung print di tempat, bisa langsung ke-print di rumah tanpa harus datang ke Polresta Bandung. Nah, setelah berjalan 6 bulan dari mulai September 2022 di launching dan saat ini April 2023, dan alhamdulillah sudah diunduh oleh masyarakat sebanyak 1.334 masyarakat, dan itu alhamdulillah rating kita rating 4,4 yang ratingnya kategori sangat baik, dan ini dirasakan di kolom komentar masyarakat bahwa ini aplikasi ini sangat membantu. Kemarin malam kebetulan saya itu dari perwakilan dari Jawa Barat mengikuti putra-putri pemberdayaan perempuan. Nah, untuk besok tuh ada berkas yang harus dikumpulkan untuk tingkat nasional, kan seperti KTP, kartu keluarga, dan berkas kartu lain itu harus digapirkan. Nah, sama juga dapat rekomendasi buat download si KTP ini. Nah, akhirnya saya download, coba. Saya juga awalnya takut karena takut ada beberapa yang saya tidak mengerti ketika menggunakan aplikasinya. Namun, overall yang saya lihat itu aplikasinya sama seperti aplikasi-aplikasi lainnya, seperti registrasi identitas seperti apa. Terus yang di-upload pun ketika saya hilang KTP itu bisa melampirkan identitas lainnya. Mungkin kalau saya kartu keluarga ya, kartu keluarga saya lampirkan baru sama si berkas juga sudah diregistrasi oleh aplikasinya dan keluarlah suratnya gitu. Jadi sangat mudah, mungkin karena saya juga mahasiswa itu juga bisa diikutin oleh teman-teman saya, itu juga menjadi rekomendasi buat saya dikenalin ke teman-teman saya sih, Pak. Dengan adanya aplikasi SIKASEP, para pemohon atau masyarakat sangat terbantu karena tidak perlu untuk ke Kapolres lagi dan meluangkan waktu serta mengeluarkan biaya operasional untuk datang ke Polresta Bandung. Tim Liputan melaporkan.